Aku pengen ngajak flashback sih waktu umur 12 tahun. gimana hmm. itu ceritanya bisa punya album. Terus kemudian uh, ketemu dengan Om Ian, Ian Antono gitu ya. Jadi mulainya itu kan dulu kan aku nyanyi. Uh, um, Bapakku kan seorang seniman. Yeah. Uh, dia tuh dulu penulis buku. Di rumah tuh banyak sekali teman-teman senimannya Bapak. Yang setelah aku besar baru aku sadar bahwa. Oh ada Enhadini. Oh ada uh, Moting Gebushe, uh, oh ada Nas, Pak Dinasah Jamin yang pelukis. Kayak gitu-gitu. Tadinya gak tahu cuma manggilnya Paman aja. sama Pak D. Dan terus di gitu satu hari um, teman-temannya bapakku tuh bilang, oh anakmu tuh kayaknya bisa nyanyi gitu, dilatih gitu. Bapakku gak bisa nyanyi sama sekali. Dia beli buku uh, Peranajaya gitu ya terus dibacain satu-satu. Tapi bapakku bisa denger. Maksudnya kalau ada suara fals dibenerin hmm. gitu. Terus yowes dia diajarin nyanyi dengan cara itu. Dan pada saat itu kita tuh sering banget ke Ancol. Di Ancol yang ada Dufan lah. Hmm. Di Ancol kan dulu ada kayak kolam renang terus gitu ada bandnya. Terus selalu ada band uh, MC-nya bilang, "Hu, siapa yang mau nyanyi?" gitu. orang anak kecil gue, "Saya, saya, saya." Nah, gue selalu begitu juga. Tapi pada saat itu kan namanya juga punya bapak kayak gitu ya kita nggak dengerin lagu-lagu cengeng yang pada saat itu tuh yang Menteri Penerangan Pak Harmoko ya, hmm. yang bilang jangan dengerin lagu-lagu cengeng ibu-ibu bapak-bapak <laughs> untuk anak-anaknya. Jadi gue dikasih dengerin tuh lagu-lagu ya The Beatles, Rolling Stones. At Zeppelin kayaknya suka ya ya. Banget. <laughs> Makanya jadi begitu sampai dia di, di bawah panggung itu bilang nyanyi lagu apa? Oh mau nyanyi lagunya The Beatles. Nah okay. itu otomatis anak-anak bandnya tuh seneng. Oh iya. Yeah. Terus jadi setiap minggunya lagi minggu depannya oh ada dia lagi tuh <laughs> nyanyi The Beatles yo ya, gitu. Mulai dari situ aku dilirik sama satu itu kayak produser dan uh, ditanyain mau nggak bikin album pada saat itu di desainnya sama musika musika records.